Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi digital berperan dalam menciptakan persamaan dan menghilangkan eksklusivitas. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan investasi infrastruktur yang dapat menunjang konektivitas, menimbang tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Hal itu melandasi dukungan Kementerian Keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN terhadap pembangunan infrastruktur digital. Misalnya saat pandemi COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi satu-satunya yang menerima tambahan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan satelit, fiber optik, BTS, dan lain-lain. Sri Mulyani meyakini proyeksi yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat menimbulkan dampak kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan finansial. Selain itu, perkembangan digital teknologi yang identik dengan demografi muda juga dinilai sangat menguntungkan bagi Indonesia. Lantaran populasi terbesar Indonesia yang merupakan Young Generation. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri. Baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan. UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Siang ini memandu Anda di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Perawatan Letih Pesantren Kediri. Kita sudah ada tamu istimewa yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama ada Mbak Hima Sahulika, tenaga promosi kesehatan. Apa kabar Mbak Hima? Baik, Mas Adnan. Kemudian juga Mbak Taranita Andini, bidan dari Puskesmas Perawatan Letih. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang layanan dan juga inovasi dari teman-teman Puskesmas Perawatan Letih. Apa saja kira-kira? Saya awali dengan Mbak Hima dulu, mungkin bisa memberikan prolog pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Perawatan Letih. Ini apa saja, Mbak? Oke, siap, Mas Adnan. Jadi sebelumnya untuk saya menjelaskan perawatan pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Perawatan Letih, nggih. Jadi di Puskesmas Perawatan Letih ini merupakan salah satu puskesmas rawat inap yang dimiliki oleh Kota Kediri, di mana letaknya paling di perbatasan, nggih, perbatasan timur, antara ya? Iya, paling timur antara Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Nah, untuk layanannya sendiri di Puskesmas Perawatan Letih ini ada rawat jalan, terus juga kita juga ada UGD yang buka selama 24 jam nonstop, wow. Ya, serta ada rawat inapnya. Yeah. Nah, di kami juga didukung oleh 3 dokter umum dan 1 dokter gigi serta tenaga kesehatan yang lainnya ya, yang pasti berkompeten. Serta kita layanan rawat jalannya itu ada beberapa. Yang pertama pasti ada layanan pengobatan umum. Jadi bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin ada keluhan-keluhan penyakit seperti mungkin pusing atau batuk pilek, bisa di layanan pengobatan umum. Terus juga ada gigi dan mulut bagi yang masyarakat yang memiliki masalah di kesehatan gigi dan mulut, bisa. Terus juga ada, pastinya ada layanan farmasi atau pengobatan, ada laboratorium juga, layanan lansia, gizi,
PTM atau penyakit tidak menular, serta penyakit pencegahan dan pengendalian penyakit menular juga seperti HIV, terus TB, terus juga ada layanan MTBS bagi balita sakit, serta layanan KB, keluarga berencana, juga ada imunisasinya, dan pastinya juga kesehatan ibu dan anaknya juga, seperti itu. Lumayan lengkap juga ya. Iya. Mungkin masyarakat ada sebagian yang belum memahami atau belum ngeh istilahnya terhadap pelayanan puskesmas yang banyak sekali. Iya. Ya, padahal di dekat rumah ada loh ya. Betul, betul sekali. Jadi nggak perlu mungkin terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah puskesmas perawatan Ngelting ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus ke rumah sakit atau mungkin yang dokter ke klinik dokter biasanya kan kalau dokter kan ada jadwalnya ya. Cuman pagi sampai jam 8 atau sore sampai jam berapa. Kalau di puskesmas kami kan kita bukanya dari jam pendaftaran itu dari jam 8 sampai setelah pelayanan itu kita jam 2. Nah, jadi mungkin bagi masyarakat di sekitar, terutama kita ada 4 kelurahan, kita membawahi 4 kelurahan, ada Kelurahan Letih, Ketami, Tempurjo, serta Mbawang. Nah, itu dihimbau mungkin kalau ada permasalahan kesehatan langsung saja ke puskesmas perawatan Letih yang terdekat, dan pastinya juga kita berusaha untuk memberikan mutu dan pelayanan yang maksimal ya, seperti itu. Apalagi dalam kondisi urgent atau emergency. Betul. Ada UGD 24 betul jam juga sekali. Ya. Betul ya, ada UGD-nya juga, dan yang selalu kita tenaganya selalu ada nggih, selalu siap melayani berbagai permasalahan kesehatan ya, seperti itu. Ya. Tetapi mungkin ada hal-hal khusus ya untuk menunjang pelayanan yang disebutkan tadi. Ada semacam inovasi-inovasi khusus yang juga dijalankan oleh Puskesmas Perawatan Ngelting. Iya, kebetulan di kami ya, di Puskesmas Perawatan Ngelting itu kita memiliki banyak inovasi ya, karena memang kenapa kita muncul adanya inovasi itu karena ada permasalahan sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa capaian yang tidak terpenuhi, maka dari itu kita berusaha untuk membuat inovasi bagaimana biar capaian itu terpenuhi. Selain itu juga apa? Untuk meningkatkan pelayanan mutu di puskesmas kami. Nah, kita ada beberapa inovasi ya, lumayan banyak, ada sekitar berapa ya? 10 lebih. Wah, mungkin ya. Juga ya. Ya nanti kita kita sebutkan satu persatu. Kita coba sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama itu dari mungkin dari pendaftaran dulu ya. Dari pendaftaran itu kita punya inovasi yang namanya Siponi Putih. Nah, apa itu Siponi Putih? Siponi Putih itu merupakan sistem pendaftaran online Puskesmas Ngelting. Nah, kenapa kita ada inovasi ini? Biasanya kan kalau di pendaftaran itu kan ada antrian, antrian panjang, antrian berjubel, terutama kalau di puskesmas ya Mas. Betul. Itu hari Senin sampai Rabu itu pasti padet-padetnya pasien. Terus mungkin kalau hari Kamis sampai Jumat Sabtu itu baru landai, baru turun. Nah, untuk mengatasi hal ini biar tidak apa namanya menunggu antrian lama, itu bisa dengan mendaftar secara online di Siponi Putih ini. Nah, kita ada ini nomornya. Siponi Putih mungkin masyarakat bisa mencatat ya, ada di 0821 319 50274. Bisa diulang? 0821 319 50274. Okay. Nah, kita tujuannya untuk memudahkan pendaftaran dan pastinya untuk menyingkat waktu pendaftaran juga, tanpa antri, tanpa ribet, dan tanpa ruwet pastinya. Tinggal WA saja ya. Iya betul, itu bisa lewat melalui aplikasi WhatsApp. Terus inovasi selanjutnya ada Pelita Kasih. Nah, ini pelayanan online kesehatan dan konseling Puskesmas Ngelting. Jadi semisal kita kan untuk rawat jalan itu kan tidak sampai 24 jam ya, cuman sampai jam pelayanan itu sampai jam 2 siang. Nah, untuk yang UGD itu kan memang dikhususkan untuk yang gawat darurat. Tapi semisal kita semisal ada yang punya penyakit hipertensi, habis itu mungkin ada keluhan yang tiba-tiba muncul, tapi yang tidak gawat darurat, terus kok pengen konsul sama dokter, itu bisa. Bisa lewat Pelita Kasih ini, pelayanan online kesehatan dan konseling Puskesmas Ngelting. Nah, itu sistemnya nanti melalui aplikasi WhatsApp juga, nanti bisa langsung dijawab oleh dokter umum kami. Ya, yang memegang jam-jamnya kapan? Jam-jamnya
Nggak ada batasannya, jadi semisal sore atau mungkin malam yang nanti pasti akan ada yang menjawab. Oh, seperti iya, itu. Iya, jadi ada semacam piketnya. Iya, sistemnya ya, sistemnya kayak WhatsApp. Kita pengen konsultasi secara pribadi dengan dokter. Iya, seperti ada tiketnya ya. Iya. Selansa punya dokter pribadi. Iya, betul sekali. Iya. Terus untuk inovasi selanjutnya ada Garda Selamat, ini mengenai tentang keluarga dalam bersuamedikasi dengan lebih aman dan tepat. Ini kaitannya dengan penyimpanan obat. Okay. Nah, iya, Garda Selamat itu. Terus ada lagi inovasi bingkai atau bincang kesehatan dan informasi. Biasanya kita tiap hari Sabtu, kita itu live secara langsung di sosial media kami ya, Mas Adnan. Itu kita bisa membahas masalah-masalah kesehatan seperti mungkin hipertensi atau mungkin masalah kesehatan yang lagi trending. Seperti kemarin, untuk tahun kemarin ada hepatitis, terus ada juga antraks atau mungkin yang lagi in pada saat itu apa. Selain itu juga kita ada jadwal rutin untuk kita kan puskesmas ada tadi ya, promotif sudah disebutkan di opening tadi, puskesmas kan melakukan promotif, salah satunya yaitu promosi kesehatan melalui bingkai. Karena apa? Karena kalau kita di sosial media itu kan bisa dilihat ulang dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mungkin jangkauannya lebih luas. Oke. Terus mungkin yang terbaru ini ya Mas Adnan ya, ini ada inovasi kami. Ada banyak sebenarnya, tapi kalau disebutkan satu persatu nanti habis banyak. Mas Adnan ya. Ini aja yang mungkin satu. Ini yang jadi pembeda mungkin ya. Inovasi terbaru kami dan lagi kita usung ya, itu ada tentang Gapai Mustika, yaitu tentang persalinan. Ya, ini ada ada yang pengampunya, PJ-nya langsung ya. Jadi mengenai tentang yoga hamil, yoga hamil untuk persalinan yang aman dan bahagia. Ya. Nah, ini kita itu konsepnya ada kegiatan yoga hamil rutin yang memang dikhususkan utamanya untuk ibu-ibu hamil yang ada di wilayah. Di wilayah kerja kami. Nah, mungkin di sini saya mengajak Mbak Tara karena ini merupakan penanggung jawabnya langsung dan yang sudah bersertifikat juga ya. Wah, Mbak Tara. Nah, ini mungkin Mbak Tara bisa jelasin ya. Seperti apa Mbak Tara sebenarnya yoga hamil ini? Ya, jadi Gapai Mustika, Gapai Mustika ya tadi ya. Iya. Gapai Mustika itu kita termasuk inovasi baru ya, Mas. Karena kan memang untuk saat ini pola hidup ibu-ibu hamil sekarang sama yang ibu hamil zaman mbah-mbah kita dulu itu kan sangat jauh berbeda ya. Dulu itu untuk aktivitas ya, mbah-mbah itu kemana aja jalan. Kita kan paling cuma ke toko sebelah aja udah naik sepeda motor ya. Iya, betul. Nah, jadi, agak mager sekarang ya. Iya, agak betul. Mager, jadi biasanya sukanya kan cuma layah-layah, main HP, karena kan pas hamil itu adalah masa yang spesial kalau untuk saat ini nggih. Nah, itu makanya kita menciptakan inovasi Gapai Mustika ini untuk mengurangi keluhan-keluhan pada masa kehamilan. Dan untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang aman dan bahagia. Karena untuk saat ini tuh kasus-kasus keluhan pada ibu hamil itu meningkat pesat. Nah, sebenarnya ibu hamil itu kan adalah ibu yang sehat ya. Untuk keluhan-keluhan itu sebenarnya bisa diminimalisir. Nah, karena kurangnya mungkin pengetahuan ibu-ibu, nah itu jadinya akhirnya muncullah keluhan sakit pinggang, jalan sebentar udah ngos-ngosan. Nah, itu kan sebenarnya akibat postural gitu. Postural dari cara duduk ibu hamil, cara berjalan, cara berdirinya. Nah, itu tuh sebenarnya ada aturannya. Nah, di yoga itu nanti kita belajar bareng tentang posturalnya ibu hamil, tentang cara pernafasan, nanti ada pernafasan perut yang bisa untuk mengontrol emosi. Nah, ketika hamil kan biasanya hormonnya naik turun gitu. Betul. Kadang tiba-tiba bahagia, tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa sedih. Nah, itu nanti bisa dikontrol dengan pernafasan perut itu. Baru tahu saya ini. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Iya, banyak banget. Itu sasarannya untuk wanita hamil usia berapa? Begitu ada ketentuannya? Iya, kalau untuk ibu hamil biasanya yang aman trimester 2. Paling aman di atas 20 minggu.
Trimester 2 nanti bisa ikut pemanasan sama untuk latihan nafas perutnya. Kalau untuk gerakan total biasanya paling aman 20 minggu. Sampai dengan? Sampai di persalinan. Persalinan. Bahkan yoga ini tidak untuk kehamilan saja ya Mas. Jadi pas persalinan misal kontraksi, nah ketika ibunya masih kuat untuk beraktivitas, itu bisa didukung untuk yoga. Jadi bisa mempercepat proses, proses persalinannya itu ya. Dengan catatan persalinan normal ini ya. Dengan catatan kondisi ibu sama janinnya semuanya dalam keadaan sehat. Oke, menarik ini teman-teman. Kita akan gali lebih lanjut berkaitan dengan program-program inovatif dan juga pelayanan kesehatan dari Puskesmas Perawatan Ngletih. Anda juga bisa bergabung, telepon atau WhatsApp Gitiper sekarang juga 0811-345-4000, 0811-345-4000. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri. Baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan. UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, kita masih ada di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Perawatan Ngletih. Kita masih bersama narasumber Mbak Hima Sahulika, tenaga promosi kesehatan, dan juga Mbak Taranita Andini, bidan dari Puskesmas Perawatan Ngletih. Sebelum kita lanjutkan ke gatekeeper dulu, Ayah. Pak Satria melintas di Mojoagung Jombang, arah Mojokerto ramai dua arah. Mbak Ariska di Kauman Tulungagung cuaca cerah, lalu lintas dari Tulungagung arah Trenggalek ataupun sebaliknya lancar. Mas Doni Hendrawan mengirimkan video perjalanan Nganjuk arah Malang via jalur Batu, sudah sampai di Kasembon Malang, tidak ada kendala. Mas Gani usia 10 tahun, suka banget mendengarkan Radio Andika. Hari ini perjalanan dari Mojokerto ke Nganjuk sudah sampai di Jombang, lalu lintas lancar. Lanjut ke Santi. Bu Nita di Wates sedang hamil 7 bulan, apa boleh ikut senam hamil dan juga meskipun KTP kabupaten, jika boleh syaratnya bagaimana? Mbak Nini di Kota Kediri, apakah ada pelayanan pijat bayi? Jika ada, pelayanan dibuka mulai jam berapa? Oke, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Sementara sekarang kita ikuti tanda waktu duhur untuk Kediri dan sekitarnya. 105,7 Monggo Mbak Tara mungkin bisa menanggapi tentang senam hamil tadi ya. Ya, monggo. Ya, oke. Untuk yang dari kabupaten tetap bisa. Untuk mengikuti yoga hamil nanti bisa daftar lewat si poni putih tadi. Oke. Okay. Ya. Lewat WA tadi ya. Lewat WA nanti kalau sudah lewat WA. Untuk Sabtu kan kita jadwalnya yoga setiap Sabtu jam 8. Nanti bisa setengah 8 nyampe di puskesmas, konfirmasi ke pendaftaran. Kalau sudah daftar via online. Hamin 1 ya pendaftarannya? Ya, hamin 1. Hamin 1, kemudian sampai di puskesmas ditunjukkan bukti tadi. Registrasinya. Ya, di pendaftaran nanti bisa langsung ke ruangan. Oh, sesederhana itu ya? Ya. Keren ini ya, 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 ya. Nanti dipungut biaya? Untuk sementara ini tidak ada. Kita tidak free. Ada. Wah, istimewa ini ya, ya. Pelayanan terhadap masyarakat yang luar biasa. Ya, mungkin menambahkan Mas Adnan, mungkin untuk yang di luar wilayah kerja puskesmas kami, biasanya kan kalau untuk di wilayah
Puskesmas kami kan sudah memiliki BPJS di Faskes kami. Nah, mm-hmm. untuk pendaftaran mungkin gratis. Mungkin kalau untuk yang di luar wilayah kerja Puskesmas kami itu kan berarti kan tidak di apa namanya? Ditampung Puskesmas kami, iya di cover. Yeah. Nah, mungkin itu mungkin biayanya hanya di pendaftaran saja nanti. Oh, okay, seperti okay. itu. Tapi kalau untuk pelayanan juga hamil sejauh ini kita masih gratis seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Pendaftaran Jadi, itu berapa sih? Bayarnya tadi? Biasanya kalau untuk pendaftaran itu sekitar 15.000. Jadi untuk mendapatkan kartu kuningnya Puskesmas. Oh ya, iya, semacam kartu berobat itu ya. Betul. Nah, iya iya. Kalau yoganya sendiri, Mbak, berapa lama kegiatan Kurang itu? Kurang lebih 1 jam. 1 jaman ya. Untuk yoga kan karena kita ada sesi materi juga nggih. Hmm. Ada sesi sharing sharing ilmu. Jadi nanti bisa ditanyakan untuk keluhan-keluhan sama permasalahan ketika masa kehamilan itu gimana, itu kita bisa sharing bareng. Jadi antar ibu hamil misal ada yang sudah punya apa pengalaman, bisa berbagi dengan ibu yang lain. Dan ketika ada ilmu baru, kita juga akan update. Jadi di-sharing ke ibu-ibu. Jadi nanti biasanya kan kalau ibu baru nggih yang hamil pertama untuk penanganan nanti ketika persalinan gimana, perawatan bayi gimana, itu kan belum ada. Yeah. Nah, itu kita bisa sharing di saat pertemuan yoga. Jadi sebelum yoganya kita sharing materi dulu. Wah, asik ini ya. Ya, jadi paket lengkap lah. Semacam dapat edukasi ya tentang bagaimana masa kehamilan itu ya supaya si ibu dan janinnya juga sehat ya. Betul. Oke, oke, oke. Jadi itu tadi Mas Adnan, keuntungannya yoga hamil. Karena begini ya, sebenarnya yang menentukan apa namanya regenerasi Indonesia itu kan sebenarnya disiapkan dari waktu di kandungan. Sebenarnya kan seperti setuju, kalau dari kandungan sudah dipersiapkan dengan baik, insya Allah sampai persalinan itu baik, terus untuk tumbuh kembangnya juga akan baik seterusnya. Diharapkan seperti itu. Jadi khususnya ini yang ibu-ibu hamil yang baru tadi, itu kan belum ada pengalaman, apalagi kalau mungkin yang daerahnya itu pinggiran, terus mungkin masih ada apa namanya faktor dari luar, mungkin dari mbah-mbahnya. Nah, itu kan mungkin harus ibu hamil harus tarak dan lain sebagainya. Ibu menyusui, mitos-mitos kan masih kental seperti itu. Nah, di kelas yoga hamil ini itu akan dibuka apa saja sih yang harus dipersiapkan. Jadi enggak hanya sampai persalinan saja. Setelah persalinan pun kita juga mengedukasi bagaimana caranya pemberian ASI dengan benar. Terus dan selanjutnya MPASI, karena itu sangat apa ya, berkesinambungan, sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang anak-anak seperti itu. Istimewa pokoknya ya kalau ikut di Puskesmas. Padahal banyak sekali layanan istimewa di Puskesmas yang tidak jauh dari rumah kita. Betul. Mungkin sekali. Ini bisa dimanfaatkan betul untuk masyarakat, apalagi tadi gratis ya. Iya, betul. Gratis untuk dapat layanan istimewa. Yang menangannya juga petugasnya sudah ahli-ahli tersertifikat juga. Betul, ya. Tadi untuk pertanyaan kedua tentang pijat bayi, Mbak Hima mungkin bisa menanggapi pelayanan pijat bayi seperti apa. Baik, kebetulan untuk pelayanan pijat bayi ini juga pelayanan terbaru dari kami, dari Puskesmas Ngletih, baru ada tahun ini juga. Nah, ini untuk pelayanannya ini kita buka sama seperti yoga, kita enggak setiap hari, cuman hari Sabtu saja. Itu bisa melakukan pendaftarannya melalui si poni putih tadi. Oke. Nah, untuk tenaga pijat bayi kami juga sudah melakukan pelatihan. Kebetulan pelatihannya juga diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota sendiri, dan pastinya sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pijat bayi itu sendiri. Nah, untuk ketentuannya biasanya kalau karena memang keterbatasan ya, keterbatasan tenaga, kita untuk yang pijat bayi itu hanya 2 bidan yang bersertifikasi. Jadi kita membatasi untuk setiap harinya, setiap hari Sabtunya itu kuotanya 6 bayi per hari. Oke. Nah, itu dan kebetulan kita tidak usianya itu hanya untuk 0 sampai 2 tahun saja. Lebih dari 2 tahun kita belum bisa, karena untuk sertifikatnya kami baru mendapatkan yang pijat bayi usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kami membuka layanannya sesuai sertifikat yang dimiliki petugas kami seperti itu. Iya. Ya, terus bayinya juga harus dalam kondisi sehat.
Nah, kalau untuk pijat bayi sendiri kita ada tarifnya kebetulan tidak gratis seperti yoga hamil. Kebetulan kita enggak mahal sih, 30.000 saja sudah mendapatkan pijat bayi, karena pijat bayi itu kan ada ilmunya ya Mas Adnan, ya enggak hanya syukur angger pijat. Nah, itu kan harus ada mungkin teknik-teknik sendiri yang bisa merelaksasi otot-otot bayi, apalagi kan bayi masih 0 sampai 2 tahun kan. Ya enggak berani kalau kita mijitnya secara sembarangan kan juga enggak baik juga, kalau takutnya kalau ada apa-apa seperti itu. Intinya jadi enggak, belum tercover BPJS lah ya. Iya, belum tercover BPJS. Okay. Terus pendaftarannya juga seperti yoga hamil tadi, hamin 1 maksimal. Itu ada janjian juga melalui si Poni Putih. Nanti kalau sudah nanti kita akan konfirmasi melalui si Poni Putih tadi. Iya. Kalau 30.000 saya pikir sangat murah dibandingkan tempat lain yang tarifnya lebih tinggi. Apalagi ini sudah tersertifikasi tenaga ahlinya. Pasti teman-teman bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas dan juga layanan kesehatan di Puskesmas Perawatan Ngeletih. Kita akan lanjutkan saat lagi, teman-teman. Siap. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri. Baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan. UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. Teman-teman, kita masih ada di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Perawatan Ngeletih Pesantren Kediri. Itu jadi kalau ancer-ancer alamatnya di mana ini, Mbak Tara? Mungkin yang belum tahu ya. Iya, mungkin Mbak Tara. Bisa dijelaskan? Untuk ancer-ancernya ya. Jadi kita dari pabrik gula. PG Pesantren. Ya, PG Pesantren lurus sampai Terminal Kresek, Taman. Okay. Itu belok kanan. Sampai pom bensin lurus. Oh iya. Nanti kanan jalan. Nah, depannya SD. Utama besar itu ya. Oke. Okay. Depan SD Ngeletih ya, Mbak Tara ya. Oke. Okay. Itu gampang, nanti ada tulisan besar di barat jalan ya. Tapi kalau untuk UGD kita kebetulan kan kita di pinggir, di pertigaan ya. Hmm. Jadi kalau untuk UGD-nya harus masuk lewat pertigaannya. Posisi di pojokan gitu. Iya, karena posisi di pojokan untuk UGD gerbangnya gerbang samping. Oh iya. Iya. Berarti jadi kadang masuk pintu selatan. Iya, kadang tuh ada pasien yang salah masuk. Jadi mau ke UGD tapi kerawat jalan. Padahal jaraknya jauh, kasihan kalau jalan. Jadi mungkin parkirnya di apa namanya lebih baik di lewat samping kalau UGD seperti itu. Masuk ke barat itu berarti ya. Iya. Oke. Okay. Teman-teman bisa manfaatkan layanan kesehatan di Puskesmas Ngeletih yang banyak sekali. Tadi disebutkan Gapai Mustika, ini yoga untuk persalinan aman dan bahagia. Sebenarnya seberapa penting kita melakukan yoga ini, Mbak Tara? Untuk ibu hamil ya khususnya. Ya, saya kira penting banget ya. Karena yoga hamil ini tujuannya salah satunya adalah untuk mempersiapkan tubuh kita ketika menghadapi persalinan. Karena kalau persalinan, yang kita siapkan kan enggak cuma nanti pokoknya kerasa sakit, tinggal ngeden, keluar, kan enggak gitu nggih. Betul, betul. Nah, yoga itu akan memperkuat organ-organ yang nanti untuk jalan lahirnya si bayi. Hmm. Jadi kita mempersiapkan supaya posisinya itu sesuai, akhirnya untuk persalinannya bisa lebih cepat karena posisi adiknya nanti akan lebih mapan. Nah, selain dari manfaat itu, kita juga bisa Gapai Mustika ini bisa mengurangi keluhan-keluhan pada masa kehamilan, mempersiapkan mental si ibu, karena pada yoga hamil kita sudah mempersiapkan materi juga. Nah, jangan pernah dilupakan kalau mental itu sangat penting.
Oh iya. Iya kan? Betul. Nanti karena ketika kita sudah punya baby, itu kan akan ada persoalan-persoalan lagi nggih. Misal iya. Nanti kalau adiknya rewel gimana? Kalau nangis belum bisa netei gimana? Itu kan harus disiapkan dari awal. Yeah. Tidak bisa kita langsung pas di akhir. Nah, ketika yoga nanti kan kita paket lengkap, ada materi, ada persiapan, ada pernafasan perut untuk ngontrol emosi. Itu adalah salah satu paket lengkap untuk mempersiapkan itu semua. Terutama untuk gitu. Ibu-ibu muda ya. Iya, ibu-ibu muda. Sementara untuk ibu yang sebelumnya pernah melahirkan dengan sesar, apakah ya. Bisa memungkinkan untuk normal dengan melakukan yoga? Tadi ada ya. Panduan-panduan yang dijalankan. Iya, untuk yang pos SC sekarang biasanya disebutnya BSC. Pos ini, persalinan dengan SC. Itu tetap bisa mengikuti kegiatan yoga hamil, dan untuk persalinan normal itu sebenarnya tetap bisa, tapi dengan syarat. Dengan syarat? Ya, untuk syaratnya berat bayi biasanya tidak boleh lebih besar dari persalinan yang sebelumnya. Awal. Terus tidak ada kelainan letak, jadi posisinya juga optimal. Terus sehat ibu sama bayinya, serta harus dipastikan sudah kontrol ke dokter spesialis dulu, karena harus dicek untuk semuanya, dan minimal biasanya di atas 2 tahun jarak persalinan pertama dengan yang berikutnya. Oke. Teman-teman, ini menarik, Anda bisa bergabung juga. Mungkin ada apa ya, pertanyaan atau problem yang serupa, atau ingin menggali lebih jauh tentang layanan dan inovasi dari Puskesmas Perawatan Ngleti, silahkan Anda bisa kontak ke Gatekeeper Radio Andika sekarang juga, 0811-345-4000, 0811-345-4000. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Puskesmas Perawatan Ngleti. Masih bersama narasumber, ada Mbak Hima Sahulika. Panggilannya Mbak Hima. Iya. Sebagai tenaga promosi kesehatan dan juga Mbak Taranita Andini, bidan dari Puskesmas Perawatan Ngleti. Ini banyak sekali yang tentunya perlu kita gali lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Ngleti. Teman-teman bisa langsung juga bertanya, telepon atau WhatsApp 0811-345-4000, 0811-345-4000. Kalau tadi disebutkan cukup banyak ya, manfaat yoga untuk ibu hamil, kemudian alasan kenapa harus yoga. Tadi termasuk juga orang, warga yang dari luar daerah atau wilayah kerja dari Puskesmas mesti bisa ya daftar di sana. Iya, bisa. Animo sejauh ini apakah cukup tinggi, Mbak Tara, untuk layanan yoga hamil ini? Iya, saat ini juga udah ada beberapa yang dari kabupaten terdekat nih. Kayak kita kan perbatasannya juga ke Njanti, itu sudah ada yang dari Njanti ada. Njanti termasuk Wates ya? Wates. Itu kayaknya dari ini, dari teman gitu loh. Temannya ada di wilayahnya kita. Tertular istilahnya gitu ya. Akhirnya ikut. Ikut untuk join di yoga di Puskesmas Ngleti. Untuk biasanya itu kita kalau apa namanya untuk pengumuman-pengumuman seperti itu, biasanya kan kita kalau ada yoga hamil hari Sabtu ini kita pasti bikin flyer pengumuman pembukaan. Nah, itu mungkin teman-teman atau masyarakat ya bisa cek selalu cek secara berkala di Instagram kami, yaitu di @puskesmas_perawatan_ngletih. Nah, itu kita pasti selalu update jadwal dan mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas kami seperti itu. Jadi jika misal mau mencari informasi gimana sih cara caranya daftar online, di sana juga ada. Terus gimana sih cara gapai mustika itu dibuka apa enggak, karena kan biasanya kan kalau untuk kita rutin setiap Sabtu, tapi terkadang kalau ada apa namanya kegiatan puskesmas yang memang membutuhkan semua pegawai, terkadang kita tutup. Nah, itu kita juga ada pengumumannya tersendiri seperti itu. Seperti vaksin COVID juga seperti itu. Jika ada stok vaksin kosong, kita pasti mengumumkan melalui
sosial media tersebut. Mm-hmm. Nah, mungkin bagi masyarakat bolehlah untuk follow Instagram kami. Untuk update kegiatan-kegiatan maupun jadwal pelayanan yang ada di Puskesmas Perawatan Ngeletih seperti itu. Toh semua orang sekarang ini punya gadget ya, smartphone ya. Betul. Bisa mengupdate informasi-informasi terbaru biar enggak ketinggalan ya. Betul sekali. Hmm. Teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama tim dari UPT Puskesmas Perawatan Ngeletih sesaat lagi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri. Baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan. UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Perawatan Ngeletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, teman-teman. Masih membahas tentang layanan dan juga inovasi dari Puskesmas Ngeletih. Tadi dikatakan atau dijelaskan tentang pijat bayi ya, Mbak? Ya, betul. Mbak Hima mungkin bisa menjelaskan sebenarnya manfaat klinis, atau mungkin lebih pas Mbak Tara aja ya, bidan ya. Ahlinya ini. Betul sekali. Sebenarnya manfaat klinis bagi bayi kalau dipijat, dalam arti memang oleh yang ahli ya, nggak asal pijat aja malah nanti menimbulkan resiko ya. Seperti apa sebenarnya Mbak manfaat klinisnya? Jadi gini, untuk pijat bayi itu kan kita memberikan usapan halus ya. Usapan halus pada titik-titik tertentu yang tujuannya untuk menguatkan organ-organ yang ada di tubuh bayi. Jadi misal kita mijatnya pas daerah dada, otomatis itu akan memperkuat di sistem pernafasan si bayi. Kalau di perut ya akan memperkuat sistem pencernaannya. Nah, jadi otomatis kalau organ bayi itu siap, kita juga akan maksudnya akan bermanfaat untuk tumbuh kembang si bayi. Tidak harus ketika istilahnya owah atau apa ya, tetapi dalam kondisi yang normal memang perlu ya pijat bayi. Perlu, malah dianjurkan ya. Jadi kalau bisa 2 minggu sekali itu kalau rutin dipijat, dia bisa mempercepat untuk perkembangannya, terutama untuk motoriknya. Nah, selain dari perkembangan motorik, itu juga akan bermanfaat kan, kalau bayi pasti ada tahapannya ya, biasanya dia belajar merangkak, belajar jalan, otomatis kan akan menimbulkan pegal-pegal di bayi. Bayi pun kan juga bisa capek ya. Tidak hanya orang yang dewasa. Jadi ketika dipijat, dia bisa melenturkan otot-otot si bayi ketika dia lagi berusaha untuk merangkak, misal belajar jalan, itu bisa merilekkan otot-ototnya. Jadi tubuhnya juga bisa terasa lebih nyaman. Gitu. Apakah ada perbedaan antara bayi yang biasa dipijat sama bayi yang enggak sama sekali dapat pijatan? Pertumbuhannya apakah berbeda? Untuk beberapa iya. Jadi biasanya ketika misal usia 2 atau 3 bulan, dia biasanya sudah bisa tengkurap sama kepalanya sudah kuat, biasanya sudah bisa ngangkat kepala. Untuk bayi-bayi yang rutin dipijat itu biasanya akan lebih cepat, biasanya 2 bulan dia udah mulai kuat. Jadi memperkuat otot dan organ-organ si bayi. Gitu. Nah, ini menarik ini teman-teman. Apakah juga ada panduan khusus ya bagi ibu atau orang tua ketika mendampingi, nanti bisa dipraktekkan paling enggak untuk di rumah, Ya. Secara sederhana gitu ya mungkin. Iya, tentunya ada ya. Jadi usapan ibu itu akan jauh lebih bagus ketika diberikan langsung ke anaknya. Jadi ada bonding lah. Istilahnya bonding antara ibu si dengan si bayi. Kalau panduannya itu harus diadakan kayak apa? Apa Mbak itu yang dilatih bareng gitu loh.
Harus telaki. Ada, jadi harus misal dikumpulkan dulu, nanti kita sosialisasikan untuk mana yang harus dipijat. Jadi nggak bisa langsung kita bilang, oh nanti pijatnya ini ya, titiknya ini ya. Kalau cuma by apa omongan aja, nggak langsung kita tatap muka, itu kurang efektif. Iya. Jadi seharusnya ada kayak pelatihan mini gitu loh, untuk ibu-ibunya aja. Jadi titik pijat yang untuk ibu di rumah sama titik pijat tenaga kesehatan itu berbeda. Oke. Ini sepertinya ada kode dari gatekeeper, tapi sebentar kita ikuti satu pesan dulu, setelah itu kita ke gatekeeper. Tetap di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Ngletih. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri. Baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan. UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Ke gatekeeper Rifah. Bu Nani. Ya, selamat siang Mas Anan. Iya, monggo langsung ke pertanyaannya. Mbak, selamat siang. Iya, ya, siang. Mau tanya, di Puskesmas Perawatan Ngletih bisa membantu proses persalinan normal dengan lilitan tali pusat apa tidak? Terima kasih. Oke. Saya agak kurang memahami ya. Seperti mungkin Mbak Tara bisa menanggapi. Terima kasih Bu Nani di Gamping Rejo Kediri. Silakan Mbak Tara. Ini maksudnya apa? Lilitan tali pusar ini seperti apa ya? Iya, jadi gini, kan kondisi janin di dalam perut ibu kan macam-macam ya. Oh, kondisi jadi khusus pas terlilit itu maksudnya. Ya. Ah, jadi kan untuk menyampaikan apa tersalurkan makanan dari ibu ke bayi kan ada tali pusat. Ya. Nah, itu tali pusatnya melilit di bayinya. Di leher biasanya. Ah, selama untuk lilitannya itu tidak kuat, tali pusat juga sudah enggak terlalu pendek. Jadi biasanya tahu itu pendek apa enggak juga dari pemeriksaan USG. Nah, itu bisa dikonfirmasi dulu di dokternya. Kalau memang bisa semuanya baik dan normal, insya Allah tetap bisa pelayanan di Puskesmas Ngletih. Ya, seperti itu. Jadi dibantu bisa ya. Ya, jadi dipastikan. Nah, untuk lilitan tali pusat bisa juga nanti mengikuti yoga hamil. Nah, yoga bisa hamil ya? Bisa salah satu usaha untuk melepas lilitan tali pusat, asal lilitannya juga yang bukan yang ketat. Jadi bisa dilonggarkan, ada gerakan-gerakan khusus untuk melepaskan lilitan tali pusatnya. Wah, ini memberikan ilmu atau jurus pada si bayi ya, ya. Untuk bisa lepas dari lilitan itu ya. Wah, keren ini ya. Oh, banyak banget ya sebenarnya manfaat ya. Juga itu. Misal kondisi sungsang pun juga bisa diusahakan bisa. Dengan yoga hamil. Gitu. Banyak sekali manfaatnya, dan termasuk satu layanan unggulan atau inovasi dari Puskesmas Perawatan Ngletih ya, pijat bayi dan juga yoga hamil tadi ya. Sebelum kita berpisah, mungkin ada beberapa catatan dari Mbak Hima mungkin ditambahkan untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan di Ngletih seperti apa. Oke, baik, untuk masyarakat dimanapun berada ya, karena di puskesmas kami itu juga bisa melayani masyarakat yang di luar wilayah kami. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di Puskesmas Perawatan Ngletih Kota Kediri, karena insya Allah mutu dan layanan kami sudah sesuai standar, dan insya Allah juga
Mutu dan layanan kami pasti maksimal. Karena apa? Karena kita didukung oleh tenaga-tenaga yang berkompeten, juga fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti sebenarnya tadi kan Mbak Tara juga bilang harus dilihat di USG dulu lilitannya kuat apa enggak. Nah, di puskesmas kami pun juga sudah tersedia alat USG. Ya, bagi ibu hamil yang mau semisal enggak perlu sekarang harus ke dokter umum dulu yang harus menunggu jam sore atau jam pagi pun juga cuman sampai jam 8. Nah, itu di puskesmas kami juga sudah ada layanan terintegrasi USG dengan dokter yang sudah memiliki sertifikat pelatihan USG juga. Terus juga bagi masyarakat-masyarakat umum yang mau memanfaatkan layanan inovasi kami juga boleh sekali langsung mendaftarkan di Siponi Putih. Saya sebutkan lagi ya, kalau untuk pendaftaran di Siponi Putih bisa nomor WA ya. Iya, nomor WA-nya sebentar saya bukakan, saya juga belum hafal. Jadi untuk Siponi Putih kita melalui bisa layanan apapun ya, layanan rawat jalan maupun layanan inovasi yoga hamil maupun gapai mustika bisa dilakukan pendaftaran Hamin 1 di 0821-319-50274. Nah, itu juga untuk syaratnya menyertakan identitas lengkap pasien, nomor rekam medis yang sudah pernah daftar, kalau belum tidak usah menyertakan nomor rekam medis, terus keluhan pasiennya apa, dan pendaftarannya Hamin 1. Jadi nanti begitu langsung nanti begitu dikonfirmasi ke sana jam berapa, begitu langsung ke puskesmas, langsung ke pengobatan umum atau mungkin ke P2 atau mungkin yang sesuai dengan keluhannya seperti itu. Apalagi ditambah fasilitas layanan UGD 24 jam dan sekali juga kamar untuk rawat inap juga ya. Ini makin lengkap ya di puskesmas perawatan Letih. Mbak Tara mungkin bisa menambahkan. Ya, untuk semuanya ya, khususnya karena saya di pelayanan kesehatan ibu dan anak, mungkin ada ibu-ibu yang hamil atau yang punya baby dan balita, bisa mengikuti inovasi kami di Puskesmas Perawatan Letih, yaitu yoga hamil atau pijat bayi. Jadi kita harus lebih aware terhadap diri sendiri untuk mempersiapkan generasi yang hebat juga. Baik, pasti itu mencapai atau mencetak generasi yang unggul mulai dari bayi atau sejak dini itu ya. Sejak kehamilan. Bahkan sejak kehamilan, prenatal sudah mulai ada perawatan-perawatan disiapkan dengan baik ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Hima, Mbak Tara, waktu dan kehadirannya di studio Radio Andika. Teman-teman, ini tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari UPT Puskesmas Perawatan Letih. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa kontak atau cek di Instagram @puskesmas_perawatan_letih untuk update informasi terbaru. Tadi bersama narasumber Mbak Hima Sahulika, tenaga promosi kesehatan, dan juga Mbak Taranita Andini, bidan dari Puskesmas Perawatan Letih. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,4